Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast Senang sekali kita kembali berjumpa Dalam acara podcast Buka Tutup Sulsel 1 Bersama saya Noli Velayati Hari ini podcast Buka Tutup Kehadiran narasumber yang begitu luar biasa Beliau merupakan wakil ketua DPRD Kota Makassar Bapak Adi Rashid Ali Namun sebelum kita ngobrol Bersama narasumber kita hari ini Kita akan saksikan dulu video profil Mengenal lebih dekat sosok wakil ketua DPRD Kota Makassar Podcast hari ini. Kita akan ngobrol bersama narasumber kita, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Adi Rashid Ali... ...membahas tema tentang DPRD dan Pemkot Makassar dukung proyek kereta api. Namun sebelum kita ngobrol, saya sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, tak, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang DPRD dan Pemkot Makassar dukung proyek kereta api. Ya. Namun sebelum kita membahas tema kita hari ini... Mungkin sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah ingin mengenal sosok ketua wakil ketua DPRD Kota Makassar, mungkin bisa diceritakan Pak awal mula Bapak terjun ke dunia politik seperti apa Pak? Wah udah ya mm -hmm. kalau terjun di dunia politik udah lama ya, mm -hmm. ya udah lama. Sebenarnya udah dari tahun mm. 2004 itu udah mm. terjun di dunia politik. Walaupun basically, mm -mm. kami punya keluarga itu lebih dari kepada pengusaha ya, mm -mm. Wira, us wira usaha. Mm -mm. Namun dalam perjalanan itu, mm -hmm. ketika kita pegang PSM mm -hmm. ya, kita ditawarin mm -hmm. untuk memegang partai politik. Mm -hmm. Ya, kita pendiri Partai Demokrat waktu mm -hmm. itu. Ya, ya, kurang lebih 2004, 2003-2004 mm -hmm. lah. Mm -hmm. Ya, cukup inilah. Berlatar belakang seorang pengusaha, Pak. Ya. Nah, bagaimana dukungan keluarga sejauh ini dengan semua kesibukan Bapak mengurus aspirasi-aspirasi masyarakat di Kota Makassar, Pak? Ya biasa aja ya. karena mm -hmm. kalau pengusaha ini eh, kita usaha ini, wirausaha kita ini mm -hmm. kan tidak selalu harus kita hadir ya. Mm -hmm. Jadi kenapa kita terjun di dunia politik? Karena memang uh, kita diusahakan sudah ada karyawan yang ngurus, mm -hmm. kedua uh, memang waktu kita lebih banyak. Nah. Mm -hmm. Kami lebih memang uh, bagaimana terjun di dunia politik dan saya kira banyak sekali masyarakat yang memberikan amanah kepada kami Untuk sebagai uh, anggota Dewan, Alhamdulillah terpilih Dan sekarang sudah masuk tiga periode ya Luar biasa Iya masih tiga periode uh -huh. Terjun ke dunia politik di tahun 2004 bersama Partai Demokrat, ya, pak ya, enggak pindah -pindah seperti pindah partai. Uh, seperti apa pandangan bapak hingga akhirnya bersama Partai Demokrat untuk berjuang di jalur politik, pak? Ya Partai Demokrat, hmm? uh, saya kira saya nggak pernah pindah kemana-mana ya, tetap dari awal Partai hmm? Demokrat sampai sekarang hmm? setia hingga akhir. Hmm? Jadi uh, karena kenapa? Karena kami pendiri ya. Hmm? Setelah kami terjun di dunia politik di partai demokrat banyak sekali ya harus kita pahami mm. Karena e, para anak muda sekarang ini kan banyak yang alergi dengan mm. politik ya mm. Seringkali kita mendengar mm. Ah alergi politik kami mm. tidak mau berpolitik Padahal di dunia ini harus berpolitik mm. Ya kita aja Rasulullah aja berpolitik mm. di masjid ya Jadi kita harus berpolitik Kalau kita nggak berpolitik kita akan dibodoh-bodohi orang, kita akan dipolitikin orang. Jadi kalau saya, para anak muda, khususnya milenial harus ngerti politik. Kehidupan ini tidak lepas dari politik. Di keluarga pun orang berpolitik loh, bersaudara ya orang berpolitik. Namun politik yang kita jalankan politik yang tentu politik yang baik, ya, politik yang baik. Tidak semua lalu mengatakan politik itu eh, jahat, enggak. Tergantung orang. Orang pengusaha kalau mau jadi jahat jahat. Ustaz kalau mau jahat ada. Apalagi kan banyak kejadian, mm -hmm. ya. Jadi, tergantung kita membawa. Mm -hmm. Kalau untuk kebaikan, kemaslahatan umat, maka kita punya kerja-kerja politik, pasti mm -hmm. dapat amal dan mm -hmm. pahala. Gitu. Mm -hmm. Jadi, gitu, sebagai seseorang yang sudah terjun lama di dunia politik, Pak, bagaimana Bapak merubah stigma masyarakat yang menganggap dunia politik itu dunia yang sangat kejam, seperti ya. apa, Pak? Ya, itulah yang mm -hmm. salah, ya. Karena memang tidak salah juga ada masyarakat yang menilai seperti itu, tapi sebenarnya itu tidak semua benar. Hmm. Karena yang kejam itu seperti apa? Hmm. Kriminal, banyak hmm. kejam karena dia nggak bisa makan, dia hmm. jadi tukang begal, bla bla bla, hmm. pengusaha yang ini, kiri kanan, hmm. ya, dengan segala cara, dia bisa kongkaliko, hmm. ya. Kalau politik tergantung ini, orang yang memang membawa Kalau kita ingin membawa dia ke ilmu, ilmu yang kita dapatkan di sekolah Kalau kita bawanya ke kiri, ya jahat Kalau kita bawanya ke kanan, ya bagus Semua kan jadi hitam putih Jadi tergantung kita mau membawa ini politik kemana Politik itu lebih kepada ilmu Seni kita, membekali diri kita agar kita tahu apa yang harus kita lakukan mm -hmm. itu semacam pelajaran yang mm. wawasan yang harus kita pahami mm. bersama karena kalau mm. kita nggak ngerti berpolitik mm -hmm. dunia ini kalau presiden nggak ngerti politik bisa hancur mm -hmm. bayangkan kalau de, de, di negara Indonesia ini tidak ada DPR-nya mm -hmm. semau-maunya bisa uh, kacau negara ini bisa Pak kacau ya? Presiden mm -hmm. bisa semau-maunya bikin mm -hmm. keputusan mm -hmm apa keinginannya dia sendiri mm -hmm, mm -hmm. makanya di politik itu ada perimbangan mm -hmm. walaupun di dalam DPR kan ada juga yang pro di sana ada mm -hmm. yang kontra ada yang oposisi ya itulah sini mm -hmm. Jadi bisa dikatakan politik juga menjadi pilihan di Pak ya, oh, yeah. bisa menjadi lebih baik ataupun juga menjadi yeah. ya seperti tadi dikatakan bisa jahat juga Pak ya. Yeah, jadi tergantung yeah. pilihan kita tergantung. bagaimana membawanya ke depan Pak yeah. ya. <gat> baik, Bapak kan sudah terbilang lama di DPRD Kota Makassar, tiga periode, yeah. Pak ya. Bisa diceritakan Pak suka dukanya menjadi seorang wakil rakyat seperti apa Pak? Karena yang uh, orang tahu ini wakil rakyat ini enak hidupnya Pak. Yeah. Seperti apa suka dukanya uh, yeah. Pak? <susk> itu menarik ya, jadi hmm? begini DPR itu uh, apa ngeri-ngeri sedap ya. Anggota Dewan kadang orang bilang enak ya mm. memang kalau kita kunjungan kerja dibiayai oleh negara mm. pesawat hotel bla 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 uh, tetapi mm. kita juga punya resiko ketika kita mm. tidak uh, kurang bekerja dengan maksimal maka kita mm. akan dicibiri oleh mm. masyarakat kita kurang turun saja akan dicibiri mm. padahal DPR itu bukan cuma uh, harus tidak Mungkin kita mendatangi setiap rumah. Caranya, kita mengumpulkan orang. Nah, tidak semua mungkin kita bisa datangi. Kadang-kadang ada yang senang, ada yang puas, dan tidak puas. Nah, kita siap dikritik, siap menerima kritik, siap dibully karena itulah tugas kita sebagai wakil rakyat yang dibiayai oleh negara. Kalau senang sih, ya pastilah hmm. orang namanya pejabat ya segala pun difasilitasi oleh negara. ya tidak bisa dipungkiri. Ya, okay. tapi untuk mau maju mau menjadi seorang anggota dewan tidak gampang. banyak orang toko-toko toko-toko kuat lah ya di sulawesi selatan ini dia ada di pilkada giran maju caleg tidak terpilih. jadi ya itu cuman memang politik praktis pragmatis masih banyak hmm. ya orang memilih karena uang hmm. itu yang harus rakyat kita beri wawasan hmm. Itu hmm. Aja. baik Pak nah Bapak juga saat ini tidak hanya menjabat sebagai wakil ketua DPRD kota Makassar juga menjabat sebagai koordinator badan anggaran ya. DPRD Kota Makassar dan juga menjabat ketua DPC Demokrat Kota Makassar Lalu bagaimana Bapak membagi waktu Pak Hmm, waktu terbagi dengan sendirinya hmm. ya, karena kalau di DPR itu ada namanya bamus, ada badan musyawara, hmm. memang sudah terjadwal dengan sendirinya. Hmm. Kalau partai kan lebih kepada event politik hmm. ya. Uh, hmm. Kalau sehari harinya ya seperti ini hmm. aja, ya ini ruang praksi kita biasa hmm. diskusi, biasa ngobrol. Hmm. Lebih kepada itu nanti hmm. yang akan sibuk pada saat itu hmm. tadi hmm. ada mau event pemilu itu udah sibuknya minta ampun seperti itu dewan jalan karena kami dewan ini kan bukan ASN ya masuk pagi keluar sore kita boleh mau masuk siang mau masuk pagi yang jelas malam tutup kantor kita boleh lebih banyak kita di luar ya menerima aspirasi jadi jalan saja seperti apa biasa karena menjadi waktu rakyat jadi harus lebih dekat dengan rakyat ya Pak ya harus. Tidak selalu harus ada di kantor oh, iya. Stay ya Pak ya Itu stop kalau gitu Baik Bapak juga saat ini menjadi koordinator di Komisi C yang membidangi pembangunan ya. Nah seperti apa ini Pak tanggapan tak soal polemik yang terjadi ribut-ribut katanya Proyek kereta api seperti apa Pak? Ya ini memang uh, baru kemarin ya kita mm -hmm. press conference Tapi <klihat> saya sudah menyampaikan bahwa begini Uh, Makassar ini bukan kota kaleng-kalengnya. Ya. Oleh karena itu, saya dengan Wali Kota kemarin bicara bahwa kita harus support pembangunan kereta api, tidak boleh tidak disupport. Uh -uh. Dan Pak Wali sudah menyampaikan uh -huh. itu, kita harus support, tidak boleh uh -huh. tidak disupport. Uh -huh. Dan Makassar tidak pernah tidak mensupport, uh -huh. namun uh -huh. memang ada beberapa catatan uh -huh. yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar bahwa uh -huh. keinginan pemerintah kota untuk dilibatkan di dalam desain uh -huh. tata ruang uh -huh. terkait. Transportasi kereta api ini, mm -hmm. ini kan transportasi publik, mm -hmm. apalagi pada ini kan seorang mm -hmm. uh, arsitektur ya, mm -hmm. dia visioner, uh, minta dilibatkan mm -hmm. dalam hal ini. Namun, memang yang kalau saya lihat lebih kepada persoalan elevator dan landed, mm -hmm. kalau mm -hmm. pemerintah kota mau kepada elevator mm -hmm. uh, saya nengkan pihak balai mau landed ya uh -huh. karena mungkin landed lebih uh -huh. biayanya lebih murah uh -huh. kalau satu kilo kurang lebih lima miliar uh -huh. katakanlah begitu uh -huh. kalau di atas katanya elevated bisa sampai 50 miliar walau uh -huh. walam -wala seperti uh -huh. apa namun oh saya melihat ini kan saling sahut menyahut ya uh -huh. antara pemerintah kota dan balai ada pemprov juga kalau saya ini harus dipanggil RDP, mm -mm. rapat dengan pendapat. Harus dihadiri, dihadirkan itu pihak balai, Pemprov, dan pengkop mm -mm. supaya kita tahu mm -mm. apa yang sebenarnya gitu. Mm -mm. harus ditahu mm -mm. Jangan sampai balai benar mm -mm. ada kenapa begitu karena pedomannya begini, dokumennya begini, mm -mm. desain tata ruang site plan-nya dari awal begini mm -mm. karena anggarannya seperti ini. Atau bisa jadi pemkop yang benar, mm -mm. kita belum tahu. Makanya harus semua Jadi solusinya ayo duduk bersama. Iya, duduk, ya? mm -hmm. duduk bersama. Enggak enggak usah ribut-ribut. Kita duduk bersama. Diskusinya dalam ruangan dan mm -hmm. kita akan panggil tenaga ahli mm -hmm. eh, tata ruang. Kita anggap panggil pakar transportasi mm -hmm. yang memang independen mm -hmm. untuk menilai apakah memang ini. Dan yang paling yang paling eh, krusial adalah. Mm -hmm. Makassar belum punya RDTR, mm. Perda rencana detail tata ruang RDTR. Mm -hmm. Gimana kita mau bicara detail tata ruang kota Makassar? RDTR-nya aja gak Perdanya nggak ada, gak ada mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Jadi ini kan kolektif kesalahan mm -hmm. kolektif. Mm -hmm. Kalau dia bilang ada undang-undang yang belum di ini kan dari dulu undang-undangnya. Nah saya lihat RDTR-nya memang belum ada, mm -hmm. belum sampai sekarang belum ada rencana detail tata ruang. Ini kan rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar itu itu akan menurut nanti kita buatkan RDTR-nya secara detail. Tapi sampai sekarang tidak ada detail itu itu mengatur soal transportasi, soal pembangunan ini gudang. Sampai sekarang nggak ada. Jadi kalau saut menyaut begini udah, ya karena belum ada Perda yang mengatur itu rdtr nya hmm. gitu Baik, tadi juga menyinggung soal desain Pak ya yeah. Pemerintah Kota Makassar kan ngotot agar desain kereta api di Makassar itu melayang Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pemanto menjelaskan Model itu tidak akan menimbulkan banyak persoalan ekonomi sosial di masyarakat Pak yeah. Nah setuju DPRD dengan solusi tersebut Pak? Ya yeah, kalau saya sih mm. apa yang disampaikan Pak Dhani mm. Untuk konteks sekarang ini mm. Kita lagi uh, podcast ini mm. Ya benar-benar saja tetapi nanti kita akan uji itu ketika hmm. RDP hmm. kita akan uji kebenaran konsep yang ditawarkan hmm. Pak Dani, Pak Wali Elevate itu nanti kita akan uji di rapat dengar pendapat dengan Balai dan hmm. Pemprov dan hmm. kita mau semua hadir, hmm. jangan ini hadir ini tidak hadir hmm. hadir hmm. ditambah tenaga ahli kita akan mau lihat sebenarnya apa masalahnya hmm. kan pasal pertama soal anggaran ya hmm. saya lihat. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Mm -hmm. Tapi kita lihat soal efektif dan efisiennya juga mm -hmm. seperti apa vitalitasnya. Mm -hmm. Nah ini kita belum tahu pandangan apa. Saya tanya Pak Peda, mm -hmm. belum ada perjanjian uh, elevate ya mm -hmm. dengan Balai arus elevate mm -hmm. atau landed. Belum ada perjanjian tertulis, mm -hmm. ya, belum ada. Tapi itu akan mungkin cuma sekedar lisan ya. Mm -hmm. Nah ini harus di tertuliskan gitu. Kalau ada diberita acarakan, kalau memang benar itu akan. ini Dan ini kan baru pembebasan lahan, belum pembangunan, tapi memang pembebasan lahan itu ada dampaknya. Apakah mau landed dan elevate? Karena satu lima meter pembebasannya, yang satunya lima puluh meter, kurang lebih gitulah. Jadi dampaknya kena lagi ke masyarakat pak ya? Ya dampaknya masyarakat. Jadi nanti kita akan lihat apakah AMDAL amdal lalinnya sudah memadai kalau hmm. landed terus andal lingkungan hidupnya ketiga soal hmm. studi kelayakan bisnis apakah kalau landed SKB nya itu lebih mem apa, untuk dampak kepada PEN hmm. pemulihan hmm. ekonomi nasional dengan UMKM UMKM itu hmm. bisa timbul apa tidak baik, baik, baik. dengan adanya transportasi termasuk halte-halte hmm. terminal-terminal yang akan dibangunkan itu hmm. itu semua memang harus dipikirkan hmm. Itulah ar harus ada RDTR. Hmm, pentingnya, pak ya. ya? Mm. Detail di mana mana ada, masa mm. kita gak punya RDTR. Mm. Baik. Kalau DPR kan tinggal menunggu mm -mm. dari pemerintah kota, mm -mm. ya inilah juga mm -mm. nanti ribut baru. Kita DPR mm. tahu, kalau nggak ribut kan diam ini mm. barang. <tik> Ayo, nah, ya udahlah. Kami tugas kami mengawal pemerintah kota. Mm. Kalau pemerintah kota benar, kita support. Mm -mm. Kalau kurang benar, kita ingatkan. Mm -mm. Itu karena kita ini kan berpihak kepada yang benar. Mm -mm kembali lagi mencari solusi yang terbaik pak ya, ya? solusi hmm. yang terbaik baik untuk DPRD sendiri pak bagaimana dukungan DPRD Makassar terhadap proyek strategis nasional termasuk salah satunya proyek kereta api ini pak oh kita dukung hmm. tidak boleh kita tidak mendukung proyek program nasional strategis hmm. nasional harus kita dukung hmm. namun memang e, ketika masuk kita masuk rumahnya orang ini kan contoh hmm. ini kan ada yang bertamu masuk di rumahnya kita ini hmm. Makassar ketok pintu kan harus ketok pintu dulu, Betul, pak. minimal hmm. assalamualaikum selamat pagi, jangan tendang hmm. pintu masuk begitu saja. Ini mungkin yang kurang oleh balai ya, hmm. kurang mapatabe, hmm. yang, ya, kan harus mapatabe. Hmm. Nah, namun ya nanti kita lihat. Tidak boleh egois, ini egois pokoknya. Hmm. Ini juga pokoknya, 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 akhirnya pokoknya nggak hmm. ada nggak ada yang solusi. Pokoknya aja terus pak ya, pokoknya terus. Uh, gak ada akhirnya. Jadi Memang harus dipanggil, dipanggil silakan diskusi kita pendapat hmm. kita hmm. boleh berbeda tapi tetap satu. Hmm. Apa kira-kira? Hmm. Baik pak, dengan dukungan yang diberikan Pak DPRD, bagaimana langkah kedepannya Pak DPRD Makassar agar proyek kereta api ini tetap berjalan pembangunannya di Kota Makassar pak? Iya, eh, Makassar ini kota metro ya salah satu kota yang terbesar di Indonesia. Kalau hanya kereta api saja masih lambat kan mm -mm. kami pertanyakan ya Betul Harusnya tak? ini mm -mm. dari tahun-tahun kemarin mm -mm. Terlalu lama untuk mm -mm. kereta api Dan mm -mm. memang bayangkan zaman Belanda aja udah ada kereta api mm -mm. Di Makassar kan ada kereta api mm -mm. Itu di Pasar Butung itu kan mm -mm. ada kereta api lama Belanda mm -hmm. Dulu Belanda aja udah pikirkan itu mm -mm. Kenapa kita lama gitu Jadi uh, bukan barang baru itu kereta ya Cuman kita terlalu baru memikirkan itu. Oleh karena itu segeralah hmm. pemerintah, balai, Pemprov, Pengkop hmm. satukan pikiran. Sudah itu ribut-ribut karena nggak ada guna juga. Hmm. Baik Pak. Nah Pak, target kereta api Trans Sulawesi untuk jalur Makassar Parepare -pare ini kan diproyeksikan mulai beroperasi Oktober 2022 ini Pak ya. Menurut Bapak, akankah berjalan sesuai jadwal Pak dengan segala polemik yang terjadi Pak? Berat. Hmm. Pada 2023 mungkin mm. pemilu baru bisa selesai. Mm. Itu aja di baru aja masih hujan tenggelam. Mm. Jadi kalau saya lihat masih berat. Pare-pare mm. kan belum baru di baru itu takalasi mm. masih mm. berat lah. Mm. Duh, 2022 udah mau mm. pertengahan bulan udah mm. mau selesai. Jadi kalau mau diselesaikan mm. kayaknya masih berat. Mm. Pembebasan lahan mungkin bisa 2022. Mm. Tapi pembangunan di Makassar itu Ya hmm. 2023 mulai hmm. Belum lagi pare-pare, belum hmm. Belum lagi penataan. Jadi hmm. bisa-bisa pemilu baru dapat 2024 ya, ya Pak ya Jadi insya Allah didoakan saja Semoga Kita doakan Optimis yang harus. terjadi ya. bisa Segera menemukan ya. titik terang Pak ya, ya Biar pembangunannya berjalan lancar ya, Nah shalom. Pak kalau untuk Bapak sendiri Pak Bagaimana pandangan Bapak apa saja Yang perlu mendapat perhatian di pemerintahan Bapak Dani dan Ibu Fatma Pak dalam mengawal Pembangunan di Kota Makassar seperti apa Pak? Ya, serapan anggaran harus lebih di dipercepat, ya, hmm? karena saya melihat serapan anggaran masih hmm. terlalu kecil. Ya, hmm. di PU saja itu baru sekitar mungkin 6%, persen, tujuh persen, atau lima persen. Itu serapan anggaran. Bagaimana hmm. kita ingin membangun Kota hmm. Makassar kalau serapan anggaran hmm. masih nihil? Hmm. Nah, kedua SDM-nya. Hmm. PNS, ASN ini, kepala dinas, kalau tidak hmm? mampu menyerap anggaran, jangan harap kita bicara soal pembangunan. Hmm. Karena serapan sangat kurang. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, hmm? Jokowi sudah menganjurkan agar cepat melakukan serapan anggaran, tapi kita masih lambat. Hmm. Saya nggak tahu apa, hmm. tapi itu fakta. Hmm. Harus segera. Hmm. Nah. Pemerintahan Pak nih saya kira cukup bagus mm -hmm. ya dalam uh, pemerintahan beliau. Mm -hmm. Sisa memang uh, dikurangi uh, terlalu banyak mutasi mm -hmm. ya ribut-ribut dikurangi mm -hmm. ribut membangun saja mm -hmm. jangan ribut-ribut yang, yang lainnya. Yang Pak, lainnya. Ya? Fokus uh, saja Fokus saja pembangunan dan mm -hmm. fokus ya jangan terlalu banyak program mm -hmm. ya fokus kepada program mm -hmm. yang kalau ada satu program fokus jangan lompat-lompat mm -mm. biar hasilnya maksimal ya, pak ya, ya hasilnya mm -mm. maksimal bisa mm -mm. mencapai tujuan dengan baik mm -mm. tapi overall mm -mm. uh, Pak Dani cukup baik mm -mm. dalam memimpin Kota Makassar mm -mm. Tapi, nanti kita lihat biasanya ending dari semua ini kita akan lihat di Masa akhir periode beliau baik untuk DPRD sendiri, Pak. Bagaimana dukungannya, Pak? DPRD Makassar terhadap pemerintahan wali kota dan wakil wali kota Makassar, Bapak Dani dan Ibu oh, Fatma, Pak, sejauh ini seperti apa? Kita harus mendukung hmm? ya, pemerintah ini harus didukung, tapi dibalik dukungan kita, hmm? kita ada dukungan yang sifatnya mengingatkan, hmm. mengkritisi, hmm. dan mensupport. Hmm. Jangan mendukung itu, istilahnya asal. Siapa ya, udah benar itu, udah bagus Kok salah aja. Benar -benar. aja Pak, ya, ya? nggak hmm. boleh mendukung begitu, hmm. orang lebih baik ketika kita mengingatkan. Kalau hmm. ketika ada yang kurang hmm. daripada kita, udah tahu kurang, kita ya yes hmm. yes saja. Ya. Hmm. Nah, itu kan lebih kepada pikiran-pikiran hmm. liar yang hmm. tidak bermanfaat. Kalau saya, dengan hmm. Pak Wali hmm. selalu memberi masukan, ya hmm. nggak hmm. mau saya bicara ya ya ya, enggak enggak, bukan tipikal saya. Hmm. Saya harus mengatakan, Tabe, izin Pak Wali, begini, 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 dan beliau mau mendengar kok. Jadi, mendukungnya dalam segala hal, Pak. Ya, ya? ya dengan segala cara. Iya, betul, harus segala cara. Ya, hmm. harus hmm. hmm. Untuk ini, kan, Wali Kota tidak mungkin semua mengi hmm. mengingat apa persoalan hmm. Kota Makassar ini. Hmm. Baik, Pak. Pertanyaan kedua, Pak, dari terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, hmm. Pak. Mungkin sahabat-sahabat uh, podcast di rumah mau tahu juga ini Pak, apakah Bapak masih berminat memimpin DPC Demokrat Makassar periode berikutnya Pak seperti apa? Oh ya, kalau itu mm -hmm. kan memang uh, uh, aspirasi dari bawah mm -hmm. untuk kembali memimpin Kota mm -hmm. Makassar Demokrat Kota mm -hmm. Makassar. Insya Allah mm -hmm. uh, itu kalau itu menjadi uh, amanah mm -hmm. uh, pesan dari bawah kader tentu saya harus mm -hmm. menjaga amanah itu dan sampai sekarang, Alhamdulillah dua periode jaga sampai sekarang. Seperti tagline yang Bapak berikan tadi, setia hingga ya, akhir, setia Pak Iya, setia hingga ya? akhir. Nah, baik. nah, Pak, untuk 2024 mendatang, Pak, bagaimana langkah politik Bapak? Sudah beranikah untuk naik kelas ke DPR Provinsi atau langsung ke DPR RI, Pak? Seperti apa? Uh, memang tiga poin ini ada yang inti hmm. DPR ada Provinsi, ada hmm. Kota. Saya hmm. belum melihat di mana posisi saya nanti, hmm. ya. Tapi banyak juga yang ingin mengatakan Pak Aram maju aja hmm. sebagai wali kota Makassar. Tapi kan harus legislatif dulu. Hmm. Setelah legislatif baru pilkada Kota hmm. Makassar. Hmm. Tapi nanti kita lihat. Tergantung lagi dari ya, dukungan masyarakat, karena kan ya. Politik ini hmm. ya, bisa berubah. Tidak ya, tertebak Pak ya. ya, oh. ya ada momentum. Hmm. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri, Pak, pertanyaan terakhir seperti apa? Harapan Bapak ke depannya untuk bidang pembangunan di Kota Makassar, Pak, seperti apa? Silakan, Pak, uh, pembangunan Kota Makassar ini uh, harus fokus, ya. Hmm. Kedua, khususnya pembangunan jalanan lingkungan, ya, jalanan lingkungan, uh, saya ingin mengatakan bahwa... Kalau membangun jalanan lingkungan aspal, betonisasi mm -hmm. sebaiknya itu pembangunan bersamaan dengan drainase. Mm -hmm. Ini pembangunan, ya, mm -hmm. pembangunan kan bukan cuma fisik. Mm -hmm. Kedua, bagaimana membangun SDM dari mm -hmm. masyarakat sendiri? Mm -hmm. Bagaimana membangun uh, jiwa usaha para mm -hmm. kaum-kaum milenial dengan mengadakan workshop training skill, mm -hmm. mungkin workshop seribu thousand skill. Mm -hmm kepada uh, starting starting orang-orang yang baru untuk berusaha. Hmm. Ini pemerintah kota harus hadir hmm. mendorong itu hmm. dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hmm. Itu, gitu Lebih baik. Mudah-mudahan harapan Bapak dapat terwujud dan bisa membawa kebaikan untuk seluruh masyarakat Kota Makassar, Pak ya. Terima kasih untuk Bapak Wakil Ketua DPRD untuk waktunya mau berbincang bersama sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah. Dan untuk sahabat-sahabat podcast, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa videonya untuk di-like, komen dan juga subscribe dan sampai ketemu lagi di podcast buka tutup selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.